Baik, bos-bosku semua yang sementara mencari sapi jenis PO atau Sumba, ini miliknya Mas Huri. Dan informasi dari pemiliknya ini pakai kerja ya. Karena Mas Pare ya. Oh iya. Dihargai Pak Likur. Pak Likur ya? Pak Likur. Karombolo. Nah, ini dihargai Pak Likur. Pak Likur itu 24 juta ya, 24.000. Tuh dulu bos-bosku, nanti saya cantumkan nomor HP-nya ya. Yang melihat atau yang ingin meminang sapi yang ada di hadapan kita ini, nanti telepon langsung Pak Mas Huri. Ini sapinya pakai kerja ya. Tapi kalau mau dipakai di hajatan ataupun persiapan Idul Adha, ini sudah sangat layak dan siap tampil. Umur juga sudah mantul. Umurnya juga sudah mantap ya. Dagingnya juga sudah sangat padat ini bos-bosku. Untuk jantannya juga lengkap serta normal. Postur atas. Jadi mohon maaf ini kalau gambarnya terlalu goyang ya, karena nggak bawa tripod ini. Oke bos-bosku, jangan lupa untuk like, komen, subscribe-nya dihitamkan. Satu subscribe dari bos-bosku semua itu akan sangat membantu dan membuat saya lebih semangat untuk memberikan informasi harga seputaran Gorontalo. Oke bos-bosku, terima kasih. Kita lanjut ke yang satunya ya. Masih dengan miliknya Pak Mas Huri. Oke bos-bosku, ini yang satunya ya. Masih dengan jenis PO jantan ini. PO jantan bos-bosku. Ini pakai kerja ya, ini pasangannya ini. Nanti telepon langsung dengan Pak Mas Huri ya. Selain pakai kerja ini, kalau mau dipakai di hajatan juga sudah sangat layak dan siap tampil. Tapi kalau ada yang meneruskan untuk pakai kerja ya, atau dua lo ya. Oke, posisi bagian belakang ada dua, lengkap. Oke, sehat ya. Sudah hidup. Oke, matanya jernih. Untuk hidung dan mulut juga oke. Oke, bos-bosku semua, yang di hadapan kita ini masih dengan jenis PO ya. Ini dibawa oleh Mas Suntoyo. Dihargai 35.000, 35 juta rupiah. Ini induk dan anaknya. Induk dan anaknya ya, dihargai 35 juta rupiah. Mau pantau sama-sama ya. Ini DP anak ini memang mantap. Anaknya mantap ya. Jenisnya jantan ini. Ini my anak ya. Untuk jantannya juga normal bos-bosku. Postur atas. Ini anak ganteng sekali ini. Umur berapa bulan? 8 bulan. Oke bos-bosku, ini informasi dari Mas Suntoyo ya. Umurnya 8 bulan bos-bosku, tapi sudah sebesar ini. Dan ini adalah induknya. Mana dia? 13 setengah. Oke ya. Nah, ini masnya. Nanti nomor telepon saya cantumkan ya. Tapi nomor teleponnya bapaknya. Karena yang ada sama saya itu nomor telepon bapaknya. Oke, matanya jernih. Anak mulus-mulus, ganteng-ganteng, Pak.
Kiri kanan oke nih matanya. Aman. Oke, aman. Hidung olo deng mulut aman. Gak mau dipisah ya, Mas? 35. Gak mau dipisah? Bisa kalau cocok. Anak. 17,5. Oke, kalau hanya anaknya ini dihargai 17,5. Karena ini sementara ada yang memantau ya. Orang doakan sama-sama semoga bisa 35. Baku nego baik. Bisa juga baku bayaran 35. Nego sampai jadi ya. Punya orang saling mendoakan untuk saudara-saudara kita yang sementara berjuang menjual ternaknya ataupun sapinya ya. Karena doa terbaik untuk saudara-saudara kita itu juga insya Allah akan kembali kepada kita. Amin. Oke, makasih Mas Untoyo. Ada kemari dulu. Ah, angkat kepala. Ah, oke. Nah, ini teman-teman para konco setelur semua, setelur tenang, setelur ngaret, subscriber, bos-bosku dimanapun berada. Yang di hadapan kita ini miliknya Pak Akun ya. Hargai 20. 20 tambah ini bos-bosku. Tuduh lah baku cerita baik, baku nego baik. Nanti nomor telepon saya cantumkan ya. Ini saya tadi sudah bertemu dengan pemiliknya dari Pak Akun. Ini memang tinggi besar ya, full padat daging. Ini kemungkinan pakai kerja ya, karena pada DP batang leher itu, pada DP longu, ada DP bekas tanda pakai kerja bos-bosku. Untuk tanduk juga ini rata, tidak baku boyo. Tidak sana kamar ya. Tapi untuk masalah beranak atau tidak, nanti baku cerita dengan Pak Akun nah. Karena DP susu, DP ambing olo itu tidak lengket. Cuma masalah untuk bisa hamil ataupun tidak, nah, nanti silakan telepon langsung Pak Akun. Itu orangnya yang pakai merah itu. Sementara juga ada yang menego ya. Orang doakan sama-sama insya Allah bisa deal. Jadi rezeki kedua orang itu ya. Untuk pemilik dan calon pembelinya. Untuk hidung dan mata mulut ini aman. Tanduknya juga oke. Ini kakinya juga lumayan ya. Memang spesial sapi pakai kerja, kuku-kukunya itu seperti kuda alias batok. Kalau dalam bahasa Jawa, batok itu seperti tampurung. Aduh, saya ke sana, dia menghadap kemari. Saya kemari, dia menghadap ke sana. Oke. Yang ini ya dihargai 14 tambah bos-bosku. Yang spesial mencari sumba. Tapi ini ada sedikit rambonnya ya. Hitung. Oke, 14 tambah. 14 tambah. Mas sayang ini Om Rondo enggak punya nomor HP. Apa balas saya? Apa balas? Apa balas? Di pasar Tolangahula ya. Ya, Tolangahula Pak, Molo Pak. Woi, ya Pak, PC Pak. Cari par ya. Cari par. Apa balas saya? Oke, 14 tambah ya. Yang sehat ini, yang sehat. Apa balas? Ini.
Apa bolas kalau ada yang minat baru? Apa bolas apa? Apa bolas? Lupa. Sehat ini. Apa bolas? Untuk sepertinya pakai kerja ini bos-bosku, karena batang lehernya atau DP longungu itu ada bekas tanda. Sehat ya, sehat. Mal. Gila, 13 setengah tambah. Oh, 13 setengah tambah. Oke, bos-bosku semua ya, yang sementara mencari spesial sapi. Oh, pasti untuk gerobak. PO. PO ya. Yang spesial kerja. Ini pakai kerja ya. Gila, 27 tambah. Tambah 27. 13 setengah tambah. Ini dengan Om Rondo. Nah, tapi sayang Om Rondo nggak punya HP dan tidak hafal nomor HP. Punya HP tapi tidak hafal nomor HP. Dan HP-nya selalu ditinggal di rumah karena selalu dipegang oleh mai tuanya. Tere-tere, ini papal 50, tolong sintan. Berapa? Cuma itu, Jo. Oh. Abang. Ditawar atau diminta 25 ya, ini diminta 27. Yang masih ini 13 setengah tambah itu. Sapi-sapi yang siap pakai kerja ini. Karena biasanya sapi seperti ini kalau di daerah kami ya, daerah kita Gorontalo. Ini sapi yang spesial pakai kerja bos-bosku. Sehatin. Kaki-kakinya, kukunya juga mantap. Mantap, Pak. Mantap, begini bagaimana? Tinggi. Apa kabar? 13 setengah, Bu. Respek, Pak. Cepet dong. Mata aman dengan hidung lo aman ini. Ini tali keluhnya aman ya, tidak masuk. Tambah 13 setengah.